CCTV memperlihatkan detik-detik wanita bercadar membawa pistol ditangkap usai mencoba menerobos Istana Negara pada Selasa 25 Oktober 2022 pagi. Amatan Tribun Medan, sang wanita bercadar ini terlihat mendekati pagar di kawasan istana. Kemudian anggota Pas Pampres yang berjaga melihat wanita tersebut dan memegang tangannya. Namun, sang wanita kemudian melawan dan berhasil terlepas. Sang wanita kemudian berhasil berlari, namun dengan sigap petugas Pas Pampres lainnya berhasil memegang pelaku yang mencoba lari menuju kawasan istana. Wanita yang menenteng tas tersebut pun sempat menodongkan pistol. Informasi terkini, wanita tersebut diketahui bernama Siti Elina. Ia tinggal di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Saat diamankan, aparat keamanan langsung menyita beberapa barang bukti, di antaranya satu senpi jenis FN, tas hitam berisi kitab suci. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.